Ustaz Haji Zahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Saudara pemimpin Ustama Hadi Syahrudin, saya berdengar ini oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membincangkan ayat 122 daripada surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang beriman itu pergi semuanya ke medan jihad. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan mereka tentang Islam dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya bila mereka kembali kepadanya supaya mereka dapat menjaga dirinya. Muslim-Muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Ayat ini mempunyai kaitan langsung dengan tuntutan jihad musyayat, ayat yang lepas yang telah kita bincangkan. Sebagai contohnya, muslim-muslimat yang berikut Allah sekalian, ayat 41 daripada awal surah Nindu mengisahkan tentang jihad. Infiru khifafan wa thiqala. Pergilah kamu berjihad dalam keadaan ringan atau berat. Tua muda, miskin kaya. Itulah antara tafsiran yang telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi, teguran Allah SWT kepada semua orang beriman, kalau nafir, kalau seruan jihad sudah pun datang, apakah mereka masih lagi sibuk dengan urusan dunia? Adakah mereka reba untuk hidup dunia padahal dunia yang dibandingkan dengan akhirat ni hanya sedikit? Ini telah kita bincangkan dahulu. Amalah hayatu dunia fil akhirati illa qalil. Ma'alakum idham turun ila qila lakum unfiru visabilillahi saqaltum ilal ardh. Mengapa kamu rasa berat nak duduk kat dunia? Apa yang kamu sayang tentang dunia ni sangat? Muslim-muslimat ini mulia kat Allah sekalian. Menyentuh tentang jihad ni, kita orang Islam kadang-kadang selalu berada dalam satu keadaan kelabu asap, tak jelas tentang jihad. Jihad ni kalau kita perhatikan, maksud dia seluruh bahasa Arabnya adalah bererti kesungguhan, mencurahkan semua bentuk kemampuan. Kalau dia seluruh syari'inya pula, istilah syari'inya, mencurahkan segala kesungguhan untuk merangi orang-orang musyrik dan bugah. Bugah ni maknanya orang yang mentang kerajaan Islam, mentang perintah Islam. Jihad disyari'atkan telah kita pelajari dalam surah Al-Hajj yang lalu, setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Pada waktu orang beriman di Mekah diperintahkan untuk menahan diri, dan respon kepada siksaan kaum musyrikin adalah memaafkan, bersabar. Tapi setelah mereka mempunyai negara sendiri dan mereka ada saudara yang kuat menyokong mereka, iaitu golongan Ansar, maka bangunan yang kukuh ini membenarkan mereka untuk mempertahankan diri. Maka Allah pun mengizinkan mereka untuk berjihad. Mursi ayat yang ke-39 yang telah kita bincangkan dalam surah Al-Hajj yang lalu. Udhina lillazina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Semuanya Allah SWT membenarkan untuk orang yang zalimi itu untuk mempertahankan diri kerana mereka telah pun dianiaya. Jadi Allah telah mewajibkan mereka untuk memerangi golongan yang memerangi mereka sahaja, tidak memerangi orang-orang yang tidak memerangi mereka. Sebab kita lihat dalam surah Al-Baqarah, sebagai contoh ayat 190, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu. Ya, dan surah At-Taubah pada awal-awal itu kita bincangkan ayat 36, waqatilul musyrikin kaffatan kama yuqatilunakum kaffa. Perangilah kamu kaum musyrikin itu sebagaimana kamu memerangi kamu. Jadi ini tahap-tahap disyariatkan jihad. Pada awal ini diharamkan zaman Mekah, kemudian diizinkan.
diperintahkan untuk merangi golongan yang merangi Rasulullah SAW dan juga orang Islam, dan selanjutnya memerangi semua musyrikin yang menimbulkan kacau bilau kepada Islam. Muslimin Syiah ini mereka kepastian Syekh Syahid Imam Hasan Al-Banna menegaskan semuanya para ahli ilmi, para ahlul ilm sama ada di kalangan mujtahid ataupun muqallid, salaf ataupun khalaf, semuanya sepakat mengatakan jihadlah fardu kifayah bagi setiap umat Islam untuk menyebarkan dakwah dan untuk dan merupakan fardu ain apabila orang-orang kafir melanggar negara mereka. Jadi sesuatu ini mereka rasakan ini sedikit perkara yang harus kita faham tentang jihad. Harus kita lihat sebenarnya jihad ini muslim-muslim ini mereka rasakan mempunyai beberapa matlamat seperti yang terangkan oleh Ustaz Ridwan Muhammad Nur dan juga Ustaz Anan Fadil dalam buku mereka Perangai Rasulullah SAW. Antara matlamat jihad ni, jihad qital dalam Islam adalah membalas serangan musuh. Ini yang kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 190 tadi, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah untuk mempertahankan, menegakkan agama Allah orang yang merangi kamu. Jangan kamu menceroboh, jangan kamu mulakan peperangan. Salah satu tafsiran, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas, jangan kamu memulakan peperangan. Yang kedua, kalau kita lihat matlamat umum perangan ini, matlamat khusus perangan adalah untuk membantu orang-orang Islam yang lemah yang dizalimi oleh orang-orang kafir. Contohnya dalam ayat 75 surat Nisa, وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. Dan apakah yang menghalang kamu untuk tidak berperang di jalan Allah, untuk menegakkan agama Islam, untuk menyelamatkan orang-orang tertindas di kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak? Lalu mereka ini selalu berdoa kepada Allah dengan berkata, ya Allah, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim, dan jadikan kami dari pihakmu mendapat pemimpin yang mengawal agama kami, menjaga kami dari serangan musuh-musuh. Itu juga kata mereka dalam buku yang bertajuk Perangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kita fahami untuk membetulkan silap faham yang banyak, iaitulah untuk menghukum perusak agama dan masyarakat di kalangan orang-orang Islam sendiri. Mentakdib ini maknanya mengenakan hukuman. Islam membenarkan kerana Islam merangi orang-orang yang merosakkan Islam, mentuhmah, memfitnah, mencela, mengandakan berita-berita palsu. Mana-mana orang pun tidak akan melapang dada sekiranya cara hidupnya, ideologinya dicemuh orang dalam keadaan mengadakan cerita-cerita bohong dan palsu. Sebab Islam benarkan kerana Islam merangi orang yang merosakkan Islam, merosakkan masyarakat Islam. Ini termasuklah golongan murtad, al-murtadun, kemudian bora, pemberontak yang menentang kerajaan Islam, kemudian perompak dan lanun, dipanggil kutab tarik, kutab turuk. Begitu juga negara-negara yang melanggar perjanjian yang telah dipersetujui dengan orang-orang Islam. Sila-sila ini boleh kawal sekalian. Ada banyak ayat berkaitan dengan kebenaran ataupun falsafah peperangan, matlamat, objektif yang ketiga ini. Contohnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Hanya sesungguhnya balasan bagi orang yang merangi Allah dan Rasulnya melakukan kesalahan di bumi adalah dibalas dengan bunuh atau dipalang kalau mereka ni membunuh dan merampas, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang kalau mereka ni merampas sahaja. Adalah konteks-konteks yang tertentu dikenakan terhadap golongan yang merangi menganiaya Islam ini, ataupun dibuang negeri kalau mereka mengganggu ketenteraman awam. Hukuman demikian adalah satu penghinaan di dunia bagi mereka, dan akhirat kelak mereka akan beroleh azab seksa yang amat besar. Ini muslim-muslimat yang dimulai kepada sekalian. Muslim-muslimat boleh lihat buku yang tajuk Perangan Rasulullah, dilihat oleh Ustaz Ahmad Anan Fadil dan juga Ustaz Ridwan Muhammad Nur ini. Baik untuk kita baca, memahami bagaimana Islam harus membetulkan perspektif. Kadang-kadang kalangan Islam sendiri pun jahil dalam bab seperti ini. Mendakwa bahawa Rasulullah tidak faham masalah jihad. Apakah Rasulullah yang kita akan lihat pada ayat penghabisan bahasa Taubah dengan sifat-sifat yang dipuji Allah ni, tergamak Nabi nak bunuh orang dengan sewenang-wenangnya? Tidak, sedang. Sedang harus memahami. Rasul, kali ini jangan baca dari perspektif barat.
Jadi musim-musim ini boleh tolak sekalian. Dalam susunan kalimah falaula, terlihatkan Allah guna dari sini falaula. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ibatu liyatafaqahu fid din wal yunziru qamahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Allah SWT menganjurkan pembagian tugas. Artinya semua orang beriman diwajibkan berjihad, diwajibkan pergi perang mengikut kesanggupan masing-masing. Jadi ayat ini membimbing jihad ini terbahagi kepada jihad senjata dan juga jihad memperdalamkan ilmu pengetahuan dalam pengertian agama. Jika yang pergi berjihad ke medan perang itu bertarung, bersabung nyawa dengan musuh, maka yang tinggal di garisan belakang memperdalamkan pengetahuan fiqih dalam agama. Sebab tidaklah kurang penting pengetahuan ini dibandingkan dengan jihad. Jihad di medan jihad qital itu, jihad perangan di medan pertempuran dengan musuh. Dan tidak semua orang sanggup mempelajari seluruh agama ini secara ilmiah. Ada yang kuat berperang, seperti Khalil Walid. Ada pula yang duduk untuk mengkaji, membaca, meneliti, untuk menerbitkan hukum-hukum akam yang dipanggil sebagai tafakuh. Jadi kedua-duanya penting dan saling complement each other, menyempurnakan yang lain. Satu hal yang terkandung dalam ayat ini sebenarnya yang mesti kita perhatikan, alangkah baiknya jika tiap-tiap golongan itu di antara mereka ada satu kelompok yang memperdalamkan pengetahuan mereka tentang Islam. Jadi dalam ayat yang lalu kita telah bincangkan konteks jihad ini. Bila datang perintah jihad, semua datang kepada Nabi SAW mendaftarkan nama masing-masing, ringan atau berat, tua, muda, kaya, miskin, semuanya datang. Datang berbondong-bondong untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menegaskan di samping yang pergi berjihad mesti ada juga yang mempelajari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat banyak hadis yang meletakkan kedudukan orang yang alim dalam urusan agama ini setinggi dengan orang berjihad fi sabilillah. Contohnya seperti yang disebut oleh Imam Ghazali dan Mihaluddin, aqrabu nas min darajati nubuwati ahlul ilm wal jihad. Amma ahlul ilmi فجلوا الناس على ما جاءت به الرسل وما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل. Hadith ini riwayat Abu Nu'aim daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa sedekat-dekat manusia dengan kedudukan seorang Nabi, darjah kenabian itu, pangkat kenabian adalah ahli ilmu dan juga orang berjihad. Ahli ilmu kedudukannya tinggi dengan dekat dengan kedudukan Nabi kerana dia mengajar manusia apa yang dibawa oleh para rasul, para Nabi itu. Manakala orang berjihad pula, kedudukannya ditinggikan Allah kerana mereka telah berjihad dengan pedang mereka, dengan senjata mereka untuk menegakkan apa yang dibawa oleh para rasul itu. Begitu juga dalam hadis yang lain, riwayat Ibn Abi Bar daripada Abu Darda radhiyallahu anhum, bahawa Nabi SAW telah bersabda, yuzanu yawman qiyamati midadul ulama bidami syuhada. Akan ditimbang pada hari kiamat nanti tinta orang-orang yang alim dengan darah orang-orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ibn Abi Bar. Walaupun hadis ini sanadnya daif, muslim-muslimat ini boleh kalau sekalian, tapi dalam konteks ayat, nyata ayat ni, hadis ini ada asasnya kerana ada ayat yang telah kita jelaskan. Musa 122 ni Allah SWT menegaskan tuntutan pembahagian tugas antara mujahidin dan juga ulama'. Ulama' ni pun ada peranannya. Jadi jelas kepada kita maknanya hadis ini ada kebenarannya walaupun sanadnya daif. Lagi kalau kita boleh perhatikan dalam sejarah perjuangan para sahabat selepas Nabi SAW wafat, khalifah-khalifah yang besar yang berempat, sekalipun mereka mempunyai pengetahuan Islam yang mendalam, tapi mereka tetap menjadi pimpinan umum dalam kenegaraan melibatkan peperangan. Bila terdesak dalam soal-soal yang sulit, mereka akan manggil ahli-ahli mesyuarat untuk bincang. Sahabat Salam yang kita lihat berada selepas kewafatan Nabi Salam ini, meskipun mereka ni ahli perangan, mereka juga mengambil berat masalah ilmu agama. Sebab itu ada sahabat-sahabat Nabi seperti Ibn Abbas, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud, Ibn Umar yang begitu dalam penyelidikan kajian mereka dan diberi ruang yang luas untuk memahamkan agama. Abdullah bin Mas'ud yang membunuh dalam perang Badar merupakan seorang ulama. Begitu juga Zaid bin Thabit yang terkenal sebagai sahabat Nabi yang begitu ahli dalam bidang faraid. Begitu juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang didoakan oleh Nabi untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam dalam merupakan mujahidun. Baik saudara,
InsyaAllah kita akan huraikan lanjut dan kaitkan dengan pandangan Syekh Qutb secara khusus rahmatullah alaihi dalam kuliah akan datang. Allahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.